Okey, seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan kosinus. Di mana kosinus inilah panjang sisi persebelahan bahagi dengan hypotenus. Okay. Ataupun saya boleh ringkaskan K, A, H, K. Bukan kan? A, maksud A ni bersebelah. Bersebelah A per hypotenus. Bersebelah tangent adjacent bahagi dengan hypotenus. Bersebelahan bahagi dengan hypotenus K. Okey, contohnya kita beri ini segitiga. Okey, maka cos X sama dengan A. A bersebelah. Panggil sini contoh sebab. A, B, C, sisi A, B, C bersebelah ni. Sebelah dengan ni. Ini bertentangan. Bertentangan O sebelah A. Ini hypotenus. Maka bersebelah dengan cos A, sebelah dengan A adalah sisi A, B. Bahagi dengan hypotenus adalah sisi A, C. Okay. Kemudian kalau kita ambil ini pula, Y. Cos Y dah berbeza dah. Bersebelahan adalah B. Ni bersebelahan yang menyentuh Y. Bersebelahan adalah BC bahagi dengan hypotenus. Hypotenus adalah sama. Okey, itu untuk cos. Okey, yang seterusnya adalah saja terus untuk tangent. Okey, tangent kamu ingat ni tan. Tangent ataupun tan ataupun kamu hafal ni, tua. Di mana tangent sama dengan tan, tangent opposite bahagi bersebelahan. Opposite bahagi bersebelahan. O opposite, A bersebelahan. Okey. Contoh, saya ada segitiga ni. Okey, contohnya sini X. Okey, ni C, D, E. Bersebelahan tangent X sama dengan bersebelahan ni. Ni A, sini O. Maka boleh begini je. Bertentangan dah O. Maka tangent X sama dengan sisi C, D. Tuah, ni O, O dulu. ED bertentangan ED bahagi dengan ni sisi C, CD bersebelahan ni, sebelah dengan X. Okey, kalau yang ni pula, ni adalah Y. Kalau tangent Y, tangent Y O jadi CD ni, bertentangan dengan Y. Bertentangan Y adalah C, CD. Bersebelahan dengan Y, itulah dengan Y adalah ED. Okey, boleh faham? Okey, kamu boleh salin semua ni dalam buku nota. Jadi saya akan tunjuk mencari nilai bagi cos, sin dan tangent. Okey, apabila melibatkan nilai. Okey, kita sambung untuk seterusnya.